Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ulu Jami TV. Ini alhamdulillah gue udah nyampe di Kelurahan Ulu Jami. Saat ini di Kelurahan Ulu Jami ini lagi berlangsung kegiatan, yaitu pengukuhan pemuda RW 04 sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nyok, lu mau tahu lanjutannya? Ikutin gue aja, ayo. Assalamualaikum. Datang nih. Waduh. Ya. Ini ada yang mau ngeliput nih, katanya di dalam ada kegiatan. Kegiatan apa namanya? Pengukuhan pemuda RW 04. Iya betul. Ulu Jami. Iya, betul. Terus apa namanya? Memperingati Hari Sumpah Pemuda. Betul itu. Ini lama-lama lagi pada jaga nih ya? Iya, di Jaksi malam ya? Iya. Semangat terus ya, semangat terus. Semangat terus dong. Ini ngopi ntar aja. Kita mau ngopi. Oke lah. Oke lah. Itu ya. Lanjut. Pertama yaitu pembukaan. Lebih barokahnya kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saudara siap dibukukan, ikutilah kata saya ini. Pada malam ini, hari Sabtu. Pada malam ini, hari Sabtu. Tanggal 31. Tanggal 31. Bulan Oktober tahun 2020. Bulan Oktober tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sebagai anggota dengan penuh tanggung jawab dan atas kemauan sendiri dengan ini menyatakan kami akan mempertahankan dan mengamalkan Pancasila. Kami akan mempertahankan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsisten. Dua, kami akan mendedikasi diri kami untuk menyumbang tenaga dan pikiran untuk mengembangkan Ikatan Pemuda RW 04. Tiga, Kami akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai kepemudaan untuk kepentingan sosial dan sumber daya manusia. Empat, kami akan taat dan patuh kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pemuda RW 04 Ulu Jami. Siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita. Selawat serta salam bagi junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya di sini sebagai ketua panitia acara pengukuhan pemuda 04 untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Dalam prosesi pembukaan pengukuhan pemuda RW 04 yang akan dilaksanakan sebentar lagi,
Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, atau teman-teman semua yang telah berkesempatan hadir di dalam acara ini. Untuk saya dalam menyampaikan kata sambutan selaku Ketua Pemuda 04 Ulu Jambi. Dan terima kasih kepada Bapak Lurah, walaupun beliau tidak hadir, yang telah memberikan kepercayaan kepada kami atas sarana dan prasarana. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Haji Dr. Nes Amirullah selaku motivator pemuda, Bapak RK, Bapak Haji Samsudin Esan, Bapak Panitia, Ketua Pemuda RK Sobat yang baru Bapak Samsudin sama dengan saya. Para pemuda yang berbahagia, puji syukur kita akan menjadikan karena Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam ini Allah telah memberikan kita nikmat sehat afiat sehingga kita sama-sama berhadir dalam acara pengukuhan pemuda 04 Ulu Jambi. Mudah-mudahan harapan kita menjadi kenyataan bahwa di tempat ini pemudanya aktif bisa berubah Ulu Jambi tanpa mati lagi. Maksudnya RW 04. Yang saya hormati segenap panitia penyelenggara pelaksanaan pengukuhan pemuda. Hormati Ketua RW 03 Bapak 04. Ini guru saya Bapak Haji Sabudin SPD. Yang acara udah kelar ramah-ramah. Nah sekarang kita mau menanyakan nih, mumpung masih ada Pak RW, tokoh masyarakat, Haji Amirullah, terus Ketua RW Ulu Jambi. Pak RW, ini tadi ramai banget ini ya, para pemuda, terus ada juga yang dari ibu-ibu juga, bapak-bapak juga pada hadir semua. Sebenarnya ini acara apa sih Pak RW ini? Pengukuhan pengurus RW Kebatku. Oh, ini adalah pengukuhan semua pemuda RW 04 Kabupaten 1. Nah, terus ini pemuda-pemudanya melibatkan dari RW berapa aja? RW 04. Dapat kegiatan, silakan aja keluar. Oh, gitu. Mengembangkan sayapnya. Tapi kita masih belum. Oh,
ini masih yang di Raden Patah Jaya gitu. Nah, terus Pera ini selaku Pak Pera ini mengenai pengukuhan pemuda RW 04 ini tanggapan dari pengurus RW gimana nih? Banyak ya harapan. Nah, bisa untuk kegiatan kayak bagaimanapun banyak aktivitas kegiatan yang tidak tercover. Mudah-mudahan dengan adanya pengurus RW ini bisa membantu. Bisa membantu. Terus apa imbauannya nih para pemuda khususnya yang ada di wilayah Sempat dan sekitarnya, imbauannya para pemuda yang ada di semangat. Harus semangat. Juga tanya kepada para semuanya supaya mereka beraknya tidak sembarangan mengarah gitu. Ya, masih banyak apa ya? Nah, ini pemirsa, di sini juga ada salah satu tokoh masyarakat yang udah nggak awam lagi dah, udah populer banget dah. Gitu. Ini adalah salah satunya Pak Haji Amirullah. Pak Haji, ini Pak Haji nih. Ini kalau setiap kegiatan ormas pemuda, beliau selalu hadir. Gitu. Selalu memberikan support motivasi buat para pemuda nih, nggak ada bosan-bosannya. Buat kasihkan motivasi. Nah ini kita wawancara. Pak Haji, ini Mama Pak Haji. Ini kan tadi kita udah lihat di pengukuhan pemuda RW 04. Tanggapannya Pak Haji, tanggapannya nih. Tanggapannya sangat positif sekali gitu. Sangat positif. Ini kan anak muda nih. Lagi mereka mau bersatu, mau wadah, mereka akan berkreativitas di sini. Nah ini kita akan support terus. Juga. Support terus Pak Haji ya. Ya. Karena pemuda kalau nggak di support, kalau nggak diwadahin, takutnya mereka malah melenceng ya. Sekarang kan mas, pak, pengurangan, waduh ini bahaya lah gitu kan. Maka dengan ada wadah ini, kita bisa berkreativitas nantinya. Bisa berproduktif ya. Iya, berproduktif lagi gitu kan. Oke, itu ujangan dari Pak Haji Amirullah selaku tokoh masyarakat yang berada di lingkungan Ujami. Beliau memang gak bosan-bosan memberikan motivasi buat para pemuda nih. Gitu. Nah ini ada lagi nih. Pak Edi ini mungkin dikatakan sosok mas atau sosok tokoh masyarakat juga. Alhamdulillah beliau menjabat sebagai LMK Uli Jami. Beliau juga nggak bosan-bosan juga tuh memberikan motivasi buat khususnya lingkungan di Uli Jami. Halo Pak Edi. Ya, ya. Lagi Pak Edi. Siap, Pak Edi. Ya Pak Edi, gimana tanggapannya juga Pak Edi? Khususnya nih di wilayah 04 nih Pak Edi ya. Kalau tadi Pak Jamil nih, walaupun beliau udah ada di tinggal di RW 5, masih mau datang ke sini nih. Nah ini selaku tuan rumah nih Pak Edi. Silahkan Pak Edi. Yang pertama saya malu kalau misalnya saya gak datang. Oh iya iya Pak Edi. Yang lainnya pada datang. Dan kembali lagi, ya inilah mulai starting awalnya di sini kita nanti pada pemuda RW 04 biar mereka mau berbuat buat kampung ya. Biar mereka mau ambil bagian di wilayah RW 04. Kenapa? Sekarang udah saat ini bang, ya udah saat ini jalan dah di RW 04. RW 04 lagi bergerak terus nih. Kalau kita diimbangi sama anak muda, kerjaan kita tambah ringan bang. Benar. Tambah ringan. Artinya kalau mereka mau konsen, ayo kita bantu. Bergerak bareng. Nah, kita bergerak bareng. Apalagi nih, wah, media juga punya nih Uli Jami TV. Alhamdulillah sih. Mudah-mudahan dengan apa peran Uli Jami TV juga bisa memajukan pemuda. Amin. Itu aja Bang Oji. Oke, baik. Terima kasih banyak nih. Mohon maaf, jangan lupa makan-makanan nih. Nah saat ini Uli Jami TV juga mau mengucapkan nih atas terpilihnya gitu kan. Ketua daripada pemuda RW 04 itu Bang Fatullah gitu. Ya kita langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang. Sama ini dari Uli Jami TV mengucapkan selamat Bang ya atas terpilihnya apa namanya ketua daripada pemuda RW 04. Bang, ini Bang. Ini kita mau menanyakan hal ini Bang. Ini sebenarnya apa mau bergerak, mau ngumpulin para pemuda, tujuannya dibikin grup apa pemuda yang pertama ini gimana sih Pak tujuannya? Tujuan pemuda adalah aset negara. Aset negara. Kita sepakat itu. Maka kita itu sudah kemudahan. Oh, makanya dengan
kenapa untuk itu lah, apa termotivasi nih bang ya, oh ini wilayah kita nih gitu kan, kita harus punya juga nih gitu, minimal bergerak dari lingkungan dulu gitu, dah gitu ya. Ya. Amin ya bang. Ya, dia saat ini presentasi di masih di RW40. Adapun nanti RW04 ini bisa menyebar virus nih bang ya. RW lain. Ayo kita bergerak gabung gitu bang. Oke bang. Betul bang. Asal negara. Kan ada motivasi itu bang. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan aku guncang dunia. Betul lah, ini baru sekelas puluh jami bang, gitu ya. Baru sekelas puluh jami, baru orang belum dunia tuh. 10 pemuda bisa mengguncangkan dunia tuh bang. Apalagi tadi buat lebih dari 10 pemuda nih bang ya. Gitu, banyak nih. Lebih satu. Lebih ya. Oke bang, terus saya mau nanya dari bang, ini visi dan misinya bang, terbentuknya pemuda RWK4 ini apa sih bang? Membantu pola pikir pemuda. Oh, membantu pola pikir pemuda. Sedangkan tahap teknologi. Oh iya. Sekarang kan memang lagi teknologi lagi ini bang ya. Ah. Oh, itu visinya tuh bang ya. Misi-misinya tuh itu bang ya. Nah, misi-misinya bang? Biar supaya ini juga ya pemuda biar bisa satu rahim. Mungkin itu bang ya. Satu rahim. Oke, iya. Mantap banget tuh pemirsa ya. Terus visi dan misi itu, ya pertama yang salah satunya adalah mempererat tali silaturahmi antar pemuda yang khususnya yang berada di lingkungan RW Ketempat nih bang ya. Oke, bang. Nah terus ini bang, ini kan apalagi lagi pandemi gini, program-programnya apa sih bang? Program-program daripada pemuda 04 ini yang saat ini udah dikukuhkan apa aja bang? Pemuda tadi yang bergerak ya, karena memang benar, karena memang di RW04 ini sangat apa namanya solid. Terus kedua program apa kegiatan-kegiatan banyak bang. Gitu, jangan istilahnya ya orang tua lagi, pemuda yang bergerak bang. Gitu, iya, itu yang artinya. Nah terus apa namanya? Nah saat ini bang, ini kan tadi udah pengukuhan nih bang. Iya. Nah terus sekretariatnya di mana? Kita sekretariat di RT 01. Di RT 01. RT 04 ya. Oke. Itu nanti jadi mungkin kalau memang ya dari warganya ya. Main kita RT 01 ya. Ternyata siap membantu bang ya. Nah terus bang, ini imbauan nih bang, terutama buat apa sih namanya pemuda-pemuda khususnya yang ada di RW4, umumnya buat lingkungan Ulujami dan seluruhnya nih bang, gimana bang imbauan nih bang? Harusnya imbauan buat pemuda. Hmm. Oh gitu. Ini sangat penting sekali untuk khususnya yang ada di lingkungan RW4 dan sekitar Ulu Jami dan sekitarnya ya udah bergabung. Ini udah terbentuk nih. Terbentuk istilahnya pengurusan pemuda RW4. Kalau bukan kita, siapa lagi sih bang? Siapa lagi yang akan mengawal ini? Tadi udah dibilangin tuh bang, ada yang pakai ini, terus apa namanya, RW kita atau pada tua bang. Siapa lagi nanti bakal penerus bang? Itu dia, asik tuh baru pemuda semua. Nah, betul bang. Siapa makasih banyak. Ya, mudah-mudahan pemuda RW04 makin solid lagi. Amin. Ya, makin kuat lagi. Amin. Saling menjaga tali silaturahmi. Oke, makasih banyak. Selamat banyak sekali lagi banyak atas terpilihnya banyak. Selamat datang. Betul. Gila nih. Ada salah satu RT yang hadir di saat acara pengukuhan pemuda RW04 ini. Yuk kita wawancarain ya. Ayo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT yang nyentrik. Ya. Pak RT, ini dari RT berapa Pak RT? RT 1 RW 4 RT. Dengan siapa nih? Dengan Awaludin. Awaludin. Nah, ini Pak Awaludin RT 1 RW 4. Pak RT, ini kan tadi acara kelar nih alhamdulillah nih. Nah, ini Pak RT perwakilan dah dari RT-RT yang ada di lingkungan RW 4 dari RT 1 sampai 17 RT itu ya. Ini Pak RT, RT 1 alhamdulillah hadir nih, kita mau nanyain gimana sih ini Pak RT tanggapannya mengenai ini sudah terbentuk nih, sudah pengesahan ya terbentuknya pemuda RW 04 yang tadi yang dipimpin oleh Pak Abang Patulo. Nah, tanggapannya DPR itu gimana Pak RT, silakan. Justru saya mengapresiasi sangat tinggi untuk terbentuknya kepemudaan 04 ini. Pertama, ini adalah ladang silaturahmi untuk kita. Terutama ya kita ketahui bahwa kepemudaan itu kan bermacam-macam karakter. Nah, dengan adanya forum kepemudaan ini tidak menutup kemungkinan untuk mencegah hal-hal yang negatif. Oh, betul. Nah, terutama hubungan nih. Kita di RW 4 itu kan ada beberapa titik ya kan, terutama ini kepemudaan itu ada macam-macam wilayah ya, dari masing-masing RT udah jelas gitu kan. Terus wilayah raja itu nanti beda orangnya, raja ke sana ke keramat juga beda orangnya. Nah, khawatir ya hal-hal yang negatif itu terjadi, dan kepemudaan ini insya Allah mudah-mudahan ini sebagai mediator juga teman-teman untuk ya pertama ya silaturahminya, yang kedua ada permasalahan-permasalahan itu bisa terselesaikan. Macam namanya kita di wilayah RW 04. Ini memang luas Pak RT ya. RW 04 memang luas dari ujung itu berdatang sampai yang terdekat mana nih? Sampai daun aja. Bisa. Memang ada kesempatan sangat luas. Pemuda-pemudanya banyak. Kalau memang enggak ada media forum seperti ini, susah kebetulan saat ini ya gitu. Jadi forum masing-masing gitu. Makanya ini bentuk atau wadah ya kan. Ini untuk menggali potensi-potensi pemuda di RW 04. Nah, yang kedua tujuannya ini alhamdulillah gitu kan, kita komitmen juga tadi juga disampaikan LMK RW sama Bang Haji Amir itu, kita ingin memanfaatkan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah kita. Tadi disampaikan Bang Haji Amir, minimal 50% itu SDM-nya itu diambil dari putra daerah. Putra daerah. Terutama RW 04 ini. Oh, jangan sekedar anu doang ya. Gedung tinggi. Gedung tinggi. Ini karyawan orang mana? Dimanfaatin orang. Benar. Karena kita nggak punya wadah. Tapi dengan wadah seperti ini, gitu kan, kita bentuk kepemudaan 04 ini, yang mudah-mudahan ya ini bisa mencari atau teman-teman kepemudaan ini mencari pekerjaan di wilayah sendiri. Benar. Oke, Pak RT, mudah-mudahan ya pemuda-pemuda yang khususnya ada di RW 04 makin solid lagi. Amin. Makin solid dan memperkuat tali silaturahmi. Betul. Oke, masih banyak Pak RT ya. Sama-sama. Sukses terus. Jangan lupa buat Ulu Jambi TV. Oh, pasti. Tonton terus videonya. Pasti. Like and subscribe. Ya, masih banyak Pak RT ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.